Ternyata yang dibilang Mas Sigit itu betul. Ini saudara bukan sekandung, Beli Ketut. Tapi ketemunya di tanah Sulawesi. Iya. Dia pernah kenal juga kan? Kawan Wah. Dia di tanah Sunda. Tanah Sunda. Di Ciamis. Ini sekarang penimat di Ciamis. Gara-gara durian tah. Jadi ke Sulawesi. Datang durian traveler, pagi-pagi sudah dibukain durian lagi, tes kriuk durian matahari. Tes kriuk durian matahari ini baru banget jatuh nih kayaknya nih. Iya, barusan ini, tapi udah empuk sebagian. Ini bagian sini belum. Ini tes kriuk durian matahari, durian cakep banget durian mataharinya ini, sudah mulai kata beliau bagus. Kalau dari warnanya udah jauh lebih bagus. Iya, kemarin masih pecah-pecah kan? Iya. Dua hari lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru banget jatuh nih. Aromanya masih seger banget. Mana tes kriuknya? Legitnya udah dalam. Saya belum ketemu kriuk malah nih. Belum ketemu kriuk walaupun sensasi tepungnya agak-agak kerasa. Belum ketemu kriuk, tapi lapisannya. Nah, itulah yang kriuk. Kriuk-kriuk kan? Ini menjadi seni tersendiri. Yes. Saat kita menikmati matahari. Itu sesat, tidak sembarang durian punya tes kriuk. Loh, kriuk enak, crunchy tuh kan, kriuk tuh. Ini closingnya. Jadi habis makanan utama itu dessertnya. Gitu. Anda belum tahu filosofi ini. Ini filosofinya. Habis main course harus ditutup pakai dessert. Tes kriuk pagi-pagi. Belum makan nasi, belum sarapan apa-apa, sudah tes kriuk. Wah, cakep banget ya. Selamat hari ini. Makan nih. Ini lihat matahari warnanya. Sudah bagus sekali. Tes ini durian kriuk durian matahari. Sarapan belum makan apa-apa. Manis ya. Kita sudah mau menikmati. Dia cantik banget tuh. Ini baru jatuh. Durian matahari sebenarnya saya tidak merekomendasikan makan durian yang baru jatuh. Harus ditunggu. Terbaik itu 4 hari sih buat saya. Sampai ininya lonyot kuning. Ini terfermentasi sempurna. Tapi ini suruh Pak Ketut katanya suruh makan yang fresh ya wis. Manis. Nih, bener baru jatuh ya? Baru jatuh nih guys. Manis. Pohon berapa yang besar nih ya? Iya. Yang berapa besar tahun? 25. 25 tahun ini durian umur. Udah bagus ya. Ayo Kang Pedi. Kalau 2-3 hari lagi ada jatuh lebih bagus ya. Jadi lebih ini matahari kering. Itu bagus ya? Kalau awal pertama jatuh 2-3 biji biasanya kurang. Nah, menyusul berikutnya itu akan hasilnya seperti ini. Cakep banget. Ini bagus loh. Ini mantep banget ini. Nah, ciri khas matahari itu ini. Boleh dirasain kok. Ya, berserat tuh, ada seratnya tuh. Serat berserat gitu. Itu ciri khas matahari yang dimiliki matahari.
Tapi rasanya itu wow, legitnya itu 90%, 80%. Legit itu. Legit. Ayo barengan dulu. Ah, kompakan. Memang jos. Itu matahari itu enggak ada lawan. Ternyata yang dibilang Mas Sigit itu betul. Ini saudara bukan sekandung, Bli Kedut. Tapi ketemunya di tanah Sulawesi. Iya. Dia pernah kenal juga. Kawan Wah. Dia di tanah Sunda. Tanah Sunda. Ciamis. Ini sih kafe ini mah di Ciamis. Siga. Negara durian ta. Jadi ka Sulawesi. Nah. Iya Mas Siga. Pulen Siga neng Pariangan gitu. Aduh. Nah. Enak banget. Ini paling enak saya nikmati. Dulu kayak gini dapatnya itu. Matahari seberapa? Berapa deh? Orang Bali mau belajar bahasa Sunda nih. Kalau tampilannya begini dengan rasa yang tadi saya cicip, ini harga jualnya udah bagus. Udah bagus. Coba dibawa. Iya, makanya itu. Istimewanya teh jeruk. Kita mau petik matahari semuanya. Matahari itu punya closingnya itu dessertnya. Ada kriuknya dan itu menjadi ciri khas yang semakin berseni. Ini 4 hari udah di Jakarta nih. Nah, jadi keistimewaan dari matahari itu crunchy-nya. Jadi kriuk kayak makan kalau makan ada lembut ada kriuknya. Walaupun berserat tapi ada nikmatnya. Ada nikmatnya. Oh iya, betul. Jadi memang karakter dia seperti itu, jangan mengharapkan tapi lebih. Kuningnya tembus sampai dalam ya. Aduh. Oh iya, kuning sampai dalam. Nih, sarapan durian matahari, geng. Bah. Nanti ada di store kita. Kita mau petik semua. Kita mau turunin. Siap. Kita mau jadi makan durian matahari untuk metik durian matahari. Durian legit banget. Jadi patut dikembang. Ini harusnya harganya mahal kan buahnya dikit. Ya. Yeah. Yeah. Buahnya dikit, enggak banyak dibanding dengan durian. Besar-besar. Tapi besar-besar. Daya tahannya bagus. 5 hari masih oke, rasa semakin baik. So you travel guys, yang punya matahari tanam di daerah panas pasti bagus. Kalau daerah tinggi saya belum menemukan baik karena masalah bertepung dan kurang. Wow. 3 kilo. The Travel, terima kasih sudah menonton. Kita mau panen.